Perumahan syariah yang tanpa bank. Perumahan Cinnamon Regency ini kami tawarkan tanpa riba, tanpa denda, tanpa pidana dengan legalitas sudah clear. Ini lebarnya 6 meter, ada perubahan desain yang lebih menarik lagi. Silakan untuk segera survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Kang Tarang. Hari ini saya sedang berada di perumahan Cinnamon Regency. Perumahan Cinnamon Regency ini lokasinya berada di Kota Bogor, yaitu posisinya di Kayu Manis, Tanah Sereal, Bogor. Lokasinya sangat strategis sekali. Yang pertama, itu dari stasiun Cilebut, hanya 3 km. Kemudian dari Jalan Raya Bogor, itu 400 meter. Dari exit tol Kayu Manis, itu hanya 2 km. Kemudian dekat juga dengan sarana seperti rumah sakit, Giant, dan pusat perbelanjaan lainnya, hanya 3 km. Jadi ini cocok sekali bagi Bapak Ibu semua yang bekerja di Jakarta tanpa ingin macet. Jadi keluar masuk dekat dengan tol. Perumahan Cinnamon Regency ini kami tawarkan 3 tipe. Yang pertama tipe 3666, harganya mulai 350 jutaan. Yang kedua tipe 4366, harganya di 475 juta. Kemudian yang ketiga itu tipe 8484, harganya 800 juta. Kemudian untuk akses pertama kali masuk dari pos security itu, ini lebarnya 6 meter. Ini 6 meter ya. Nah, Bapak semua, ini adalah rumahnya. Rumahnya yang sudah dihuni ya. Ini tipenya tipe 2 lantai yang ini. Nah, untuk saat ini ada perubahan desain yang lebih menarik lagi seperti ini. Untuk bulan ini promonya yaitu untuk tipe 36 mendapat promo mezzanine. Kemudian untuk 43 promonya adalah penambahan 1 kamar tidur. Perumahan Cinnamon Regency ini mempunyai fasilitas one gate system, kemudian ada pos security, ada musola, ada taman, program tahfidz, dan CCTV 24 jam. Alhamdulillah di perumahan Cinnamon ini sudah dihuni oleh 7 kepala keluarga. Nah, itu aja ya Bapak Ibu semua untuk reviewnya di perumahan Cinnamon Regency, perumahan syariah yang tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita dengan legalitas sudah clear. Silahkan untuk segera survei karena memang unit dan perumahan sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.